السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمرنا واهلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Maksudnya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan kepada juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat ke-112. Amma ba'd. Dan hormati lagi dikasihi pengerusi dan jawatan kuasa Surau Ar-Rayyan, Ashabul Fadilah Tuan Imam Bilal Hadrat Muslimin Muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi, maka orang beriman ucapkanlah salawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah, di awal mukaddimah tadi saya membaca sepotong ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat ke-112. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi supaya terus beristiqamah dalam mengajak manusia dan siapa sahaja yang bersama Nabi dan orang yang telah bertaubat, dan Allah Taala perintahkan Nabi dan seluruh manusia supaya jangan melampaui batas. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan asbabun nuzul, di antaranya Allah mengingatkan kepada Nabi supaya terus menyampaikan risalah dakwah meskipun Nabi terpaksa berhadapan dengan tentangan yang begitu hebat daripada musyrikin Makkah, apatah lagi terpaksa berhadapan tentangan yang hebat kepada mereka yang memusuhi Islam. Maka Allah perintahkan Nabi kekal istiqamah, kekal berada di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam menyampaikan syariat yang telah Allah Taala perintahkan dan Allah Taala turunkan, meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dugaan yang begitu berat. Dugaan yang Nabi lalu saja kalau kita baca dalam sirah sudah cukup meruntun hati kita. Bagaimana kita lihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kematian dua orang yang sangat Nabi kasih, pak saudara Nabi dan isteri Nabi, Abu Talib dan juga Khadijah. Kedua mereka ni sangat Nabi kasih. Bila kehilangan kedua-dua mereka ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesukaran dalam menyampaikan dakwah Islam. Susah sangat. Malah pada waktu itu musyrikin Makkah sudah mula memikirkan bagaimana nak menghalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bumi Makkah.
Nabi SAW pergi ke bumi Taif. Pergi ke Taif dengan hasrat, mudah-mudahan orang Taif ni terima dakwah Nabi. Kalau orang Mekah tolak, orang Taif terima. Nabi pergi bersama anak angkat Nabi Zaid. Nabi ke sana menyampaikan risalah Islam dengan hasrat, kalaulah orang terima, orang Taif terima pun tak apa. Sesampai di Taif, Nabi bertemu dengan pemuka-pemuka besar Taif. Bila mengajak pemuka-pemuka besar Taif kepada risalah dakwah Islam, pemuka-pemuka besar Taif maki hamun dan caci maki Nabi. Bila mereka mencaci dan memaki hamun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Nabi ke Taif ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi pula menyampaikan Islam kepada masyarakat. Al-Imam Ibn Hisham menceritakan di saat Nabi pergi sampaikan kepada masyarakat risalah Islam, Al-Imam Ibn Hisham sebut masyarakat Taif keluar melempari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Zaid menceritakan dia melihat saat orang-orang Taif melempari Nabi dengan batu, maka saat itu Zaid pergi menjadikan batang tubuhnya sebagai benteng bagi menyelamatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni pergi jadikan batang tubuhnya benteng. Dalam keadaan itu Zaid ni cedera banyak dah, tapi dia tengok, aku melihat darah mengalir daripada atas kepala sehingga ke kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan begitu, Nabi sallallahu berhenti tak sampaikan dakwah Islam? Tidak. Nabi terus kekal istiqamah walaupun cabaran dan dugaan itu begitu berat. Sehingga Nabi berlindung di kebun tamar, Nabi berehat. Nabi mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari. Dalam Bukhari ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, Allahumma ashku dha'fan quwwati wa hilla qillati wa hawani 'ala an-nas illa man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni aw ila qarib aw ila qaribin malaktahu amri. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah, sangat lemahnya kekuatan aku ini ya Allah. Kepada siapa kau hendak serahkan aku ya Allah? Kepada orang jauh yang menentang aku ataupun orang dekat yang menguasai urusanku? Dalam apa jua keadaan ya Allah, aku mohon berlindung daripada cahayamu ya Allah. Aku minta perlindungan daripadamu ya Allah. Dalam apa jua keadaan, jangan sesekali kau murka kepada aku ya Allah. Ini Nabi doa kepada Allah. Berat sebegitu ujian pun yang Nabi minta satu benda je pada Allah. Ya Allah, jangan murka kepada aku ya Allah. Lemah mana pun aku ya Allah, aku mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam menyampaikan dakwah ini. Dan saat Nabi berlindung di kebun tamar, waktu itu ada seorang lelaki bernama Addas. Seorang lelaki nama Addas. Addas ni hamba tukang jaga kebun. Orang berkulit hitam. Addas ni dia tengok Nabi, dia berasa tenang je. Lalu dia ambil buah anggur yang ada di kebun dia, dia beri kepada Nabi. Taif ni tempat sejuk. Cakap merahailah gitu lah. Tempat sejuk. Dia ambil buah anggur, dia beri kepada Nabi. Nabi SAW makan. Sebelum Nabi makan, Nabi baca bismillah. Bila Nabi baca bismillah, Nabi makan, Addas ni tertarik. Dia kata, aku tak pernah lihat satu agama atas muka dunia ni sebelum disuapkan mulutnya rezeki, diingat dulu kepada Tuhan. Aku tak pernah tengok satu agama pun melainkan apa yang kamu amal dan apa yang kamu buat ni, wahai Muhammad. Agama apa yang kamu bawa, wahai Muhammad? Apa ajaran yang kamu bawa? Lalu Nabi ceritakan tentang ajaran Islam.
akhirnya hadas masuk Islam. Dari semua orang Taif yang tak terima Islam, ada seorang. Orang bukan Taif tapi duduk dekat Taif terima Islam. Jauh di luar Taif tapi dia terima dakwah Islam. Allah didik Nabi. Berat mana pun ujian, besar mana pun cabaran, jangan sesekali lari daripada medan dakwah. Terus kekal di atas jalan Islam. Sukar mana pun kita dalam menyampaikan kepada manusia tentang hakikat dan kebenaran Islam, sabar. Begitu juga dalam melakukan ketaatan. Buat taat ni kena sabar. Banyak ujian dalam kita nak melakukan ketaatan. Banyak ujian, kesukaran. Kenapa Syaitan senantiasa berusaha melunturkan semangat orang beriman daripada melakukan taat. Tapi orang beriman akan terus melakukan ketaatan walaupun susah mana. Nah, maknanya ketika iman dia jatuh, kalau dia sembahyang sunat 4 rakaat, dia jadi 2 rakaat. Tak tinggal juga taat. Buat juga walaupun sikit. Habis malah dan sembahyang sunat duduk. Habis malah dia. Maknanya dia kekal istiqamah. Sebab tu ibadah ketaatan ni bukan kita makmurkan sahaja dalam Ramadan, tapi usahalah selepas Ramadan pun makmurkan. Nah, saya ingat satu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar seorang sahabat Nabi yang merupakan ahlu suffah. Ahlu suffah. Bila kita pergi Madinah, hak duduk belakang makam Nabi tu, makam Nabi tu adalah disebut sebagai maqam ahlu suffah. Tempat ahlu suffah. Dan orang yang beribadah sepanjang masa seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Mereka ni duduk di masjid Nabi, belajar dengan Nabi. Makan apa hak Nabi makan. Itu ahlu suffah. Ahlu suffah. Satu ketika, Abi Dzar ni cerita pasal Abi Dzar. Jadi, sebelum nak cerita hadis ni, nak cerita Abi Dzar. Abi Dzar ni orangnya, jiwanya sangat lembut. Abi Dzar ni orang lembut. Jiwanya lurus. Orangnya taat. Ni Abi Dzar. Abi Dzar ni tak sama macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia relaxnya. Nah, Umar pukul dia pun dia relaxnya. Bapa pukul aku, dia ngadu pada Nabi. Beza Abi Dzar, orang lembut. Orang tak pukul sebentar hati gitu, tidak. Abi Dzar ni orang lembut, lurus. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi memerintahkan para sahabat masing-masing menjadi pemimpin, maka Abi Dzar ni datang jumpa Nabi. Dia kata semua sahabat dia beri ruang untuk beramal saleh. Bila jadi pemimpin, ruang untuk amal saleh ni luas. Nah, bila jadi pemimpin dia ada kuasa, dia boleh buat banyak amal saleh. Nah, berbanding dia tak ada kuasa, contoh. Jadi para sahabat ni jadi pemimpin mereka, maka Abi Dzar ni dia bukan gila pada kuasa, tidak. Tak. Tapi dia nak ruang amal saleh lebih banyak, sama macam sahabat lain. Lalu dia jumpa Nabi. Dia datang bertemu Nabi, dia minta, ya Rasulullah berikan kepada dia amanah untuk jadi pemimpin. Ikutlah amanah apa-apa pun. Nabi SAW kata, innaka da'ifun. Engkau ni lemah, Abi Dzar. Nak jadi pemimpin, kena tegas. Nah, nak jadi bos di syarikat. Tak boleh lembek. Orang nak cuti, tak apa, cuti semua. Tinggal bos orang kerja. Tak jadi kerja, pejabat tutup. Kena tegas. Nah, itu bos pemimpin dah tegak. Abi Dzar ni orang lembut. Tak boleh. Mudah kesian ke orang, tak boleh. Nah, tak boleh. Maka Nabi kata, innaka da'ifun. Bukan aku tak mau bagi. Mu ni lemah. Lemah. Innahal amanah khizyun fid dunya wa nadamah fil akhirah. Nabi sebut lagi pada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, sesungguhnya amanah itu khizyun fid dunya, bagai yang hina atas muka dunia. Amanah ni hina, tuan-tuan. Bukan mulia. Sebab apa? Bila kita memegang amanah, ada je orang tak puas hati dengan kita. Ada je. Mula mengata yang bukan-bukan. Contoh. Nah, komen. Contoh jadi pengurusi surau. Dia tu tak ada pegang jawatan apa. Mari komen. Apa pengurusi surau? Begitu, begini, begitu, begini. Bagi dia tak buat apa tu. Contoh. Nah, komen banyak.
Lagi-lagi orang kita memang suka komen. Sebab tu orang kita suka baca Facebook lebih pada Quran. Sebab dalam Facebook dia boleh komen banyak. Nah, baca Quran sambil komen kena empuk lah. Nah, ha? Jadi Nabi ingatkan amanah tu barang yang hina atas muka dunia. Wa nadama fil akhirah, dan barang yang menyesal hari akhirat besok. Tak boleh laksanakan. Menyesal kita di hadapan Allah. Anak-anak ni amanah kita. Isteri ni amanah kita. Kalau tak dapat buat amanah dengan baik, macam mana nak jawab dengan Allah? Nah, itu Abi Dzar, orangnya lembut sangat. Satu ketika Nabi jumpa Abi Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abi Dzar, "Law aratta safaran addata lahu 'uddatan?" Nabi tanya kepada Abi Dzar, "Wahai Abi Dzar, bagaimana gumana mu ni? Kalau mu nak pergi bermusafir, apakah kamu sediakan bekal? Sediakan persiapan kalau kamu nak berjalan jauh?" Qala, kata Abi Dzar, "Na'am." Ya. Nak berjalan jauh mesti sedia bekal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya lagi lebih dalam. Nabi tanya apa? "Fa kaifa bisafarin tariqil qiyamah?" Lalu bagaimana pula permusafiran kamu bagi menghadapi ataupun melalui hari kiamat besok? Menuju pada hari kiamat. Kalau persiapan kamu bagi permusafiran di dunia yang sifatnya seketika. Nah, seketika je musafir di dunia ni. Kita hidup atas muka dunia ni sekejap je. Kita siap sungguh-sungguh bekal pada permusafiran yang seketika. Ada KBXP, ada Perkasa, ada insurans, ada belaka. Insurans saja 5 ambil. Nah, semua bekal untuk hidup tempat dunia seketika ni buat. Nabi tanya, "Dah lagu mana bekal untuk hari akhirat? Yang hari akhirat tu kamu hidup kekal di dalamnya. Apa bekal kamu sedia?" Lalu Abi Dzar bila dengar pertanyaan Nabi ni terkedu. Terkedu. Tak sangka Nabi tanya begitu. Menyebabkan dia diam seketika fikir, ni lagu mana amal aku nak menghadap Allah besok. Setara hok duduk 24 jam masjid tu. Fikir macam mana nak menghadap Allah besok. Kemudian Nabi, ni keandoh Nabi dalam hadis. Nabi dia bila tanya satu soalan, Nabi tak lama, dia tak biar lama, dia jawab. Ataupun dia tunggu wahyu, dia jawab. Gitu keadaan Nabi. Nabi tak macam biasa gitu. "Tuan-tuan, saya tinggalkan kepada tuan-tuan persoalan ini untuk difikirkan. Nah, maka saya balik dulu." Balik, accident mati berjalan. Tak jawab sama sudah jemaah persoalan. Kebingungan sepanjang tahun. Tunggu tok guru baru pula main ajar. Nabi tak gitu. Nabi tak tidak seperti itu. Mereka Nabi jelaskan. Nabi tanya, Nabi jelaskan selanjutnya. Yang sahabat tanya, sekiranya Allah tak turun lagi perintah tu, Nabi tak jawab. Nabi senyap. Sehingga Allah turun jawapan tentang apa yang para sahabat tanya. Gitu. Tapi Nabi tanya, Nabi akan beri jawapan. Gitu. Nah. Kemudiannya, hadirah berahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Abi Dzar, "Ala unabbi'uka bima yanfa'uka dzalika al-yawm?" Ala, bahkan ala, apakah kamu hendak mengetahui, aku nak khabarkan, unabbi'uka, aku nak khabarkan kepada kamu, bima yanfa'uka dzalika al-yawm, apa yang boleh bagi manfaat kepada kamu pada hari tersebut? Kamu dahlah aku nak beri satu amalan yang boleh bagi manfaat pada kamu hari kiamat nanti. Saya sebut amalan ni sebab apa? Supaya kita dalam Ramadan kita buat amalan ni. Sekiranya ada daripada amalan ni yang boleh buat dalam Ramadan, kita buat. Selepas Ramadan pun istiqamahlah atas taat. Diriwayatkan bila tu ayat Quran tadi, surahu ayat 112 ni berubah rambut Nabi. Fikir nak istiqamah. Macam mana nak istiqamah? Lagi-lagi dalam salat malam Nabi nak istiqamah. Nah. Dan lagi-lagi dalam menyampaikan risalah Islam ni.
siapa berubah rambut fikir nak istiqamah. Nah, jadi hadirat masa Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mesti berusaha istiqamah atas ketaatan. Jangan hanya Ramadan menjadi bulan taat, tapi berpanjanganlah berusaha kita buat taat. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Nah. Yang Nabi sebut dah hadis ni antaranya, mudah-mudahan jadi bekal bagi kita sepanjang perjalanan hidup kita istiqamah. Pertama, shum. Shum yawma syadid al-hurri li yaumin nusyur. Puasalah, Nabi kata. Puasa. Puasa di saat syadid al-hurri, saat panas terik kita puasa. Kerana apa? Li yaumin nusyur, ini untuk menghadapi hari kebangkitan. Puasa hak panah atas muka dunia selamatkan kita daripada kepanasan hari kiamat nanti. Kepanasan yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang matahari itu sejengkal daripada kepala. Sejengkal pada kepalanya matahari akhirat besok. Manusia saat itu berpeluh. Ada orang peluh sampai buku lali, ada orang peluh sampai ke lutut, ada orang peluh sampai ke dada, ada orang tenggelam daripada peluh mereka. Semuanya balik pada amalan mereka. Uruk. Peluh ni uruk. Peluh. Bahasa Arab al-uruk. Peluh. Nabi cerita bahawa al-uruk. Pada hari kiamat besok. Yaumul kiamat. Semuanya balik pada amalan mereka. Yang selamatkan mereka pada kepanasan hari akhirat. Yang boleh selamatkan antaranya puasa. Puasa. Ini besar ibadah puasa. Antara ibadah yang boleh memberikan pertolongan di saat tak ada siapa boleh tolong kita, ibadah ni boleh tolong tuan-tuan. Puan-puan yang dikasihi Allah. Nabi sebut as-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdil yawm al-qiyamah. Puasa dan Quran boleh memberikan syafaat pertolongan hari kiamat besok. Sebab tu besarkan ibadah puasa. Selepas pada Ramadan pun berusahalah berpuasa sunat setiap bulan. Mudah-mudahan dengan ibadah tu besok boleh tolong kita. Anak, ada anak, anak soleh boleh tolong. Tapi kalau ada anak yang tak soleh, tak boleh tolong. Maka ibadah insya-Allah boleh tolong. Laksanakan ibadah ni. Puasa dengan istiqamah. Dalam Ramadan kita boleh puasa, lepas Ramadan pun kita berusaha puasa. Tak paling tidak sebulan sekali ke, Isnin Khamis ke, ikutlah. Yang penting usaha puasa. Tu pertama puasa. Kedua, Nabi sebut apa? Nabi sebut wasalli raka'atain fi zulmatil lail li wahshatil qubr. Hak kedua ni Nabi kata apa? Semayang dua rakaat saat kegelapan malam bagi menghadapi kesunyian dan kegelapan kubur. Buat tuan-tuan amal salat ni. Salat walau dua rakaat. 5 minit atas muka dunia selamatkan kita saat berada dalam kubur. Saat kubur sepi, saat kubur sempit, dia yang melapangkan. Saat sunyi, dia yang menemani kita. Saat berada dalam kubur. Semayang dua rakaat, salat dua rakaat di tengah malam bermunajat. Dan sepertiga malam ni mustajab doa. Mustajab doa ni bukan Mekah Madinah je. Ada orang kata Mekah Madinah je ni. Tak kena pergi nak mana? Ya, kena doa di Murtazam. Murtazam Madinah tu kena doa di Raudhah baru mustajab doa. Itu bukan agama Islam. Kalau situ saja tempat mustajab. Agama Islam tidak situ saja. Kalau situ saja mustajab, sama dengan agama kapitalis ya kita. Faham kan kapitalis? Nak buat ibadah kena ada duit. Tak ada duit tak boleh buat ibadah. Bukan Islam, bukan begitu. Islam bukan begitu, bukan ibadah yang membesarkan duit. Sebab tu Islam ajar duit ni beri. Beri pada orang susah, beri pada orang perlukan. Siapa yang sayang duit, maka dia akan hancur seperti hancurnya Qarun. Islam ajar. Tidak. Mustajab doa ni duduk mana-mana ceruk atas muka dunia. Saat sepertiga malam tu mustajab doa. Doa kepada Allah. Salat dua rakaat. Tak istiqamah. Ketiga, baginda Nabi SAW sebut, wa tahajju hujjatan li adha'imil umur.
laksanakanlah haji bagi menghadapi cabaran yang mendatang. Buat haji ada kesempatan, untuk buat haji ada duit, lebih setiap bulan simpan. Simpan. Kalau kita boleh bayar ekstra 200-300, tak kata nak simpan duit untuk pergi haji 100 setiap bulan. Supaya ada kesempatan untuk buat haji nanti. Nah, bagi yang ada duit dah, pergi buat haji. Jangan tangguh. Nah, ada seorang buat Allah Ta'ala, dia mari jumpa saya, ustaz. Saya ni, seorang makcik ni, dia duit peceng banyak. Dia kata, ustaz, saya simpan duit ni untuk sara belanja saya 20 tahun. Saya pun tanya dia, makcik, yakin ke hidup 20 tahun? Kalau masih besok? Maknanya dia risau nak belanja duit yang dia ada. Bila tak ada jaminan untuk kita terus hidup, maka buatlah taat. Saya kata dia buat haji. Orang buat haji tak akan fakir. Kenapa haji digandingkan dengan cabaran yang mendatang? Manusia ni menghadapi ujian, cabaran pertama sebab dosa. Kedua, Allah nak angkat derajat. Kedua, Allah nak hapus dosa. Sebab tu Allah beri ujian. Nak hapus dosa, nak angkat derajat. Sebagaimana kata Imam Nuqayyim, "Idza ra'aita shaykhan muraqaban fa'lam annahu dhunubih." Kalau kamu lihat seorang tu, seorang tua dibebani dengan ujian, ketahuilah ianya disebabkan dosa. Sebab dosa. Jadi amalan apa yang boleh ampun dosa? 8 urusan haji. Nabi sebut dalam hadis, "Al-hajju yahdimu ma qabla." Haji ni mengampunkan dosa yang telah lalu. Haji ni ibadah yang cukup besar. Nah, buat Allah Ta'ala terima haji supaya kita ni baru lahir semula. Nah, haji yang mabrur. Suatu buat haji ada kesempatan. Simpan duit, usaha untuk melaksanakan haji. Nah. Yang keempat, Nabi sebut, "Aw tasaddaq sadaqatin 'alal miskin." Dan bersadaqahlah kepada orang-orang yang miskin. Sadaqah. Pastikan setiap hari yang kita lalu dalam hidup ni, lalulah dengan sadaqah. Lalu dengan sadaqah. Walaupun sedekah sekadar seposeng, sekadar singgi, jangan hari yang kita lalu kita tak sedekah langsung. Sadaqah. Ya? Kerana sadaqah ni menjadi harta yang begitu besar di sisi Allah. Sebab manusia sanggup korban benda yang paling dia sayang kepada Allah, yakni harta. Tadi dah sebut dah, Qarun tenggelam sebab sayang sangat pada harta. Suruh keluar zakat, tak mau keluar zakat. Akhir Allah tenggelam dah. Sebab tu Allah kasih sangat pada orang sadaqah. Bersadaqahlah. Kalau kita sempit, Allah lapangkan urusan. Kalau kita sakit, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Kalau kita ada hajat yang besar, dengan izin Allah, Allah mustajabkan. Ha? Dengan barakah sadaqah, rajin sadaqah. Nah, sakit Allah mesti sembuh. Ia jadi ubat. Sebab tu lama tu sakit ya, banyak sedekah, dia beri orang makan. Ha, begitu. Ha? Orang kita tunggu mati baru beri orang makan banyak-banyak. Sebab tu sakit dia beri orang makan. Ia sebagai bentuk Allah Ta'ala nak beri kebaikan. Kemudian yang kelima, lima lah. Yang kelima Nabi sebut dinai semua. Yang kelima, "Au kalimati haqqi taquluha." Istiqamah tuan-tuan, ajak orang buat baik. Setiap hari yang kita lalu, ada usaha kita ajak orang buat baik. Nah, sebab Abang Jazmi ni untung lah, hari-hari dia rekod, dia duduk sebar ke Facebook sebar, boleh pahala. Ini jadi harta. Ajak orang buat taat. Perkara yang paling baik, ajak orang buat baik. Perkataan yang baik, perkataan baik jadi harta hari akhirat besok. Sebab tu lalulah hari kita, setiap hari sebut perkataan yang benar. Apa yang paling benar? Apa yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Quran. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi, iaitu sunnah. Itu paling benar. Maka sampaikan kepada manusia. Ajak orang buat baik. Jom jadi baik. Cukup sekadar perkataan itu setiap hari itu. Mudah-mudahan dia jadi bekal akhirat besok. Dan yang keenam, "Au kalimati haqqi taquluha." Kalimah benar yang dituturkannya
dia sebut kalimah yang benar, dia sebut perkataan yang yang benar, ya? Itu juga maaf au kalimati syaritas kutu anha. Yang keenam, dia menahan lidahnya dari daripada menyebut perkataan yang buruk. Tahan lidah. Nak marah ke orang, nak sebut bodoh biasa orang kita lah. Tahan lidah sampai ke peringkat apa? Bu, baru nak sebut. Bu, tak habis dulu. Dia tahan lidah. Hak ni jadi harta. Tahan lidah daripada sebut perkataan yang buruk. Itu jadi harta juga di hari akhirat. Setiap kali nak sebut perkataan tak baik, dia tahan lidah. Setiap kali itulah dia dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, istiqamah atas ta'at, kita bukan hamba Ramadan tapi kita hamba Allah. Jadi berusahalah melipat gandakan ketaatan. Ha? Istiqamah atas ketaatan. Istiqamah ini walaupun pada perkara kecil tapi berterusan. Kita buat. Konsisten. Secara berterusan. Dan perakhirannya bila? Saat kita mati. Perakhiran. Sebab tu doa. Ha? Kulu amal ala khawatim. Seluruh amalan ni pada penutup dia. Penutup kita bagaimana? Itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Nah, sebab tu kita doa dalam Ramadan penuh keberkatan ni, doa paling utama minta ampun pada Allah. Sebab bulan Ramadan ni bulan keampunan. Allah beri kesempatan bagi kita. Boleh jadi orang yang mati sebelum daripada Ramadan, Allah ampunkan dah dosa mereka. Kita ni boleh jadi Allah tak ampun lagi dosa. Maka Allah bagi kita lalu Ramadan. Maka lalulah dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Minta sungguh-sungguh Allah ampun dosa. Dan minta sungguh-sungguh lah Ramadan. Kalau Allah nak matikan kita, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Allah matikan kita dalam kematian yang baik. Jadi kena doa tuan-tuan. Minta kepada Allah. Ya Allah nak matikan kami, matikan kami dalam kematian yang baik. Matikan kami dalam penutupan yang baik. Kerana apa guna saat mati? Di saat hidup atas dunia kita ada seluruh kekayaan, pangkat, derajat, harta. Tapi saat mati kita mati sebagai orang yang tak diampunkan dosa. Ada guna tak semua harta tadi? Ada guna tak semua pangkat, derajat tadi? Sikit pun tak ada guna. Maka yang besar bagi kita doa adalah soal kematian. Kita doa. Kalau Allah nak ambil nyawa, biar Allah Ta'ala ambil nyawa kita di saat Allah telah mengampunkan segala dosa kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla pada Ramadan yang penuh keberkatan. Saya kira itulah sikit sebanyak daripada tazkirah Ramadan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. Dan akhirnya saya memohon izin daripada jawatan kuasa surau untuk buat kutipan bagi Ma'had Al-Munir. Sebuah ma'had yang saya asaskan memberikan pendidikan percuma pada asnaf fakir miskin. Kami ada sebuah ma'had yang menjadi tempat berlindung orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, yang tak ada tempat nak belajar. Maka kita ambil para pelajar ni belajar di tempat kita, yang mana ia pendidikan percuma. Ada yang kita ambil para pelajar ni, mak ayah tinggal tu, tinggal di tempat kita, kita telefon pun tak boleh dah, habis tu. Sebab ibu bapa, ibu ni susah sangat. Macam-macam, 1001 kisah. Maka hadirat-hadirat berkesudian infak, zakat, wakaf. Sangat kita lalukan bagi ma'at ini. Yang kedua, kita ada wakaf. Wakaf ni dengan tujuan kita nak beli tanah untuk ma'at. Sebab rumah yang kita sewa ni, tuan rumah nak jual lepas raya. Jadi, kita pun letih dah, beda randah 2-3 kali. Jadi, maka kita sangat berhajat agar ada tempat sendiri. Rumah sewa pun sempit dah, pelajar ramai, dan kita berhasrat nak ada tempat sendiri supaya para pelajar lebih ramai kita boleh terima, lebih luas dan lebih selesa untuk mereka belajar. Jadi hadirat-hadirat yang nak buat wakaf, ada wakaf anak murid saya pegang seja wakaf. Satu wakaf kaki RM50. Mudah-mudahan wakaf yang kita buat tu memang tujuan pembelian tanah, nak beli tanah. Wakaf ni panjang Ramadan ni semata-mata nak beli tanah. Kalau dapat lebih kita buat bangunan. Tak dapat lebih kena Ramadan sekali lagi pula cari untuk bangunan. Cuma kita nak tumpu supaya beli tanah. Maka wakaf tu membumi pada tanah yang kita akan beli. Maka berpanjanglah amal soleh. Selagi mana tuan-tuan, selagi mana ia berjalan memberikan manfaat kepada manusia.
Saya kata saja, wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.